Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya lewat akun YouTube Talita Dohodo Official. Terima kasih untuk kebersamaan kita ketika saudara mendengar pujian, renungan firman Tuhan, dan doa saya, harapan saya, pujian dan firman Tuhan yang kita dengar bersama menjadi berkat, sukacita, kekuatan bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-10. Ayat ini tidak asing lagi karena ini merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan, doa Bapa kami. Dikatakan begini, saudara, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kerinduan kita supaya kita merasakan kerajaan surga hadir dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali bukan kerajaan surga yang hadir, tapi lebih banyak kerajaan-kerajaan dunia yang menguasai hati kita. Karena apa? Hati kita terpikat dengan apa yang disiapkan oleh dunia. Perhatikan saudara, iblis saja menawarkan dunia kepada Tuhan Yesus. Dikatakan iblis, kalau engkau menyembah aku, semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu sebabnya saudara, mari hanya orang-orang yang memiliki firman Tuhan sajalah yang mampu menghadirkan kerajaan surga dalam hidupnya. Ingat doa yang Tuhan ajarkan mengatakan, datanglah kerajaan-Mu. Jadi hadirkan kerajaan surga menguasai hati, pikiran kita, seluruh rencana kita ke depan. Hadirkan kerajaan surga dan katakan kepada Tuhan, ketika kita merancangkan segala sesuatu, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak Bapa saja yang jadi. Karena kita percaya saudara, dan saya yakini, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh menaruh rencana kita kepada Tuhan, maka Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa masa depan penuh harapan. Perhatikan masa depan yang penuh harapan, saudara. Harapan-harapan kita dalam dunia ini ya bersifat semu, ya. Seringkali tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita dan rencana kita bukan kepada kehendak kita, tapi kepada kehendak Bapa sendiri, maka saya percaya Dia akan menuntun perjalanan hidup kita. Dia akan menuntun rencana hidup saudara dan saya dalam tujuan Tuhan yang tentunya tidak mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini tetap ada dalam hidup saudara untuk mendatangkan kerajaan surga di bumi seperti di sorga. Walaupun kita masih ada di bumi, tapi suasana surga akan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Dari Federal Way Park yang ada di sini, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.